Hai semuanya, nama gue Raihan dan selamat datang kembali di channel gaming nomor 1 sekecamatan. Oke guys, di video kali ini gue bakal coba lanjutin lagi untuk game Survival Raft Crafting in the Ocean guys. Dan di video kali ini gue mau bikin konten tentang baca-baca komentar game Survival Raft guys. Jadi banyak banget seputar pertanyaan seputar game Survival Raft ini. Contohnya yaitu, bang, gimana cara dapat elektronik bisa. Jadi di sini gue akan bahas dan di sini gue akan ngasih solusinya dan akan jawab juga pastinya bisa. Jadi tonton video ini sampai selesai. Langsung saja kita akan mainkan bisa. Kita masuk ke seven yang pertama. Oke guys, kita kita sudah ada di seven yang pertama dan di sini ini ada wastafel bisa untuk cuci tangan gitu. Kalau kalian ingin masuk ke rakit gue, kalian harus cuci tangan dulu biar steril gitu ya. Oke. Di sini kita langsung saja membahas untuk gimana cara dapat electronic part bisa. Nah, jadi di sini gue udah ada 2 electronic part sih bisa. Kita pindahin ke inventory utama dulu. Nah, jadi gimana sih cara dapetin electronic part ini? Sebelum gue lanjutin, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifin juga guys lonceng notifikasinya bisa. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya guys. Oke, thank you yang udah subscribe. Langsung saja guys. Dan untuk mendapatkan electronic part ini, yaitu kalian bisa mendapatkannya di pedagang guys atau di merchant guys. Bentar ya, nih electronic part guys. Jadi ini gue sudah ada 2 electronic part guys. Jadi electronic part ini bisa kalian dapat di pedagang guys. Nah, contohnya tadi udah gua kasih tahu ya, gua udah dapat electronic part ini di pedagang guys. Oke. Lanjut lagi, kita minum dulu ya guys. Oh iya, di sini juga gua udah buat lift guys. Ini ada lift gua ya guys. Bentar. Kita bakal coba naik nih ya. Kok gak bisa? Bentar guys, kok gak bisa naik ya? Bentar. Kayaknya kita butuh makan deh. Mau makan dulu kali ya. Biar gak tegang gitu loh. Oke, sudah cukup energi makanan gua. Coba kita coba lagi ya, apakah lift ini bisa naik. Bentar. Nah, bisa naik guys. Keren kan? Oke, lanjut lagi ya. Bentar. Kita turunin ke bawah lagi guys. Ayo dong. Nah, turun dong. Kok gak bisa guys? Nah, ini turun nih. Oke. Jadi itu di tadi untuk mendapatkan electronic parts, kalian bisa dapetin di pedagang guys. Jadi apa sih gunanya electronic part ini? Jadi electronic part ini gunanya untuk membuat bermacam-macam bisa. Contohnya untuk membuat apa ya tadi? Gua lupa deh. Ada deh, untuk membuat radio ya bisa. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan electronic part, kalian bisa dapetin di pedagang bisa. Dan fungsinya atau kegunaan electronic part ini kalian bisa gunain untuk membuat radio guys. Oke, itu dia tadi ya untuk bahasan yang pertama. Dan langsung saja ke pertanyaan yang kedua guys, yaitu gimana cara mendapatkan baterai pertanyaannya. Jadi kemarin ada yang nanya, bang, gimana cara isi ulang baterai, bang, gimana cara dapetin baterai kembali. Jadi baterai di game Survival Unwrap ini kalian bisa dapetin di pedagang guys. Semuanya ada di pedagang komplit, pokoknya item-item yang langka ada di pedagang semua. Jadi di sini contoh baterai kalian habis ada tanda X-nya ya. Nih, baterai gua udah habis, jadi ada tanda X-nya guys. Tuh, baterai bisa kalian dapat di pedagang. Sebenarnya masih sama-sama aja sih guys. Kita lanjut lagi ya. Ini chest gua ada apa ya? Nih, gramophone juga nih. Jadi buat kalian yang nanyain gimana cara dapetin gramophone, gramophone ini sama, gramophone bisa kalian dapat di pedagang guys. Nah, ini gua udah ada 2 gramophone speaker guys untuk membuat apa ya? Radio juga atau apa? Apa namanya? Bentar ya, gua lupa. Untuk membuat ini guys, gramophone. Ya iya, gramophone juga ya. Nah, jadi untuk membuat gramophone kalian butuh gramophone speaker ya. Oke. Yang ketiga, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Gimana cara mabar game Survival on Rap ya guys? Jadi untuk cara mabar game Survival on Rap, kalian bisa langsung aja cek di video gua yang ini guys. Nah, kalian cek, kalian klik aja tuh ya. Udah ada linknya di deskripsi ataupun di atas kanan itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu, bang, apa fungsi dari lampu nih ya? Jadi ini dia, jadi ada lampu ini ya. Jadi lampu ini ternyata bisa berfungsi guys. Fungsinya itu menerangi. Nah,
kalian bisa lihat sendiri, ternyata lampu di game Survival Europe ini bisa menyala ya guys ya, tanpa kalian sadar ini. Nyala kan, coba kita matiin, mati kan. Nah kalau gini terang ya kan, jadi fungsi lampu ini bisa menyala. Dan gimana cara nyalain lampu ini, kalian membutuhkan baterai guys ya. Kalian butuh baterai ini guys, bentar. Kayaknya nggak ada, ah ini nih baterai ini guys, bentar. Aduh susah banget. Nah kalian butuh baterai ini guys ya, bukan baterai apa, bukan baterai island scanner, kalian butuh baterai yang kecil ini. Nah jadi untuk menyalakannya kalian butuh baterai gitu loh. Nah lampu ini kalian bisa lihat sendiri ya, bisa nyala gitu lah. Oke kita lanjut lagi selanjutnya. Ada yang nanya, bang gimana cara lihat ID Survival Europe? Nah untuk melihat ID kalian, kalian tinggal kembali ke home. Di sini kalian ada salin ID ya, kalian salin ID. Kalau kalian mau mabar, kalian salin terus sampai 5 kali lebih supaya bisa mabar ya. Salin terus. Nah, nanti kalian kasih ID-nya ke teman kalian yang masuk ke room kalian atau ke rakit kalian ya, guys. Kita minum dulu ya, guys, biar gak tegang. Oke, sudah kita minum. Selanjutnya kita akan tidur ya, guys. Ini udah hampir gelap juga. Bentar, gua cek dulu deh. Ini udah jam berapa ya? Bentar guys, siapa tahu ini. Bentar. Jam 16, sebentar lagi pedagang akan datang guys. Jadi kita tungguin aja ya. Kita akan review pedagangnya, siapa tahu ada item electronic part ya kan. Oke, sebentar lagi. Dan selanjutnya ini apa ya? Bibit labu guys, mantep sih. Bentar ya, kita tanam bibit labu di sini ya. Nah, tunggu, terus kita siram pakai air ini ya. Nah, semoga aja cepet ini tumbuh. Nah, ini semoga aja cepet tumbuhnya guys. Oke, beberapa saat lagi pedagang akan datang, kita tunggu aja. Kita cek chest dulu. Aduh, sepi dong. Bentar ya guys, kita eksperimen aja, kita mau mabar santai. Mabar santai, cerita-cerita santai aja guys. Kosong. Mana ya? Kok belum ada pedagangnya, guys? Pedagang. Oh, bentar. Kok nggak ada sih? Udah jam setengah 6 malah tuh. Ah, iyalah. Gagal, guys. Kadang muncul, kadang enggak ya pedagangnya. Ah, udah. Udahlah. Kita tidur dulu, guys. Capek juga, guys. Satu kali tidur lagi. Oke, cukup. Ini gue dapat kunci pulau guys ya, kunci pulau, tapi gue belum ke pulaunya lagi, gak apa-apa lah ya. Gue dapat dari seseorang. Ini ada bibit labu lagi guys. Bukan. Wheat seed. Ini ada bibit gandum maksudnya guys. Ada bibit gandum, kayaknya tanaman baru guys ya. Ada bibit gandum, yaitu tanaman baru deh kayaknya. Coba kita tanam di sini. Ya gak bisa dong. Kita harus buat yang kecil guys ya, bentar. Palu. Palu kita kesiniin ya. Bentar, nice. Terus bentar, gua harus di depan aja deh. Bentar guys, di depan ini gua mau bikin pot ya guys. Pot yang lebar mana ya? Nah, ini dia nih pot yang lebar. Persemaian besar ya. Kita buat di sini. Nice. Ngalangin pintu ya. Ngalangin pintu, guys. Bentar guys, kita hancurin. Oke, nice. Kita lanjut lagi buat persemaian besarnya di sebelah sini. Terus kita, aduh, gua enggak ada tanah ya. Ayolah, nggak ada tanah guys. Ya udahlah, kita tungguin aja ya. Jeng. Ini ada toilet guys. Kemarin gua udah buat toilet guys. Kemarin tadi maksudnya tadi gua udah buat toilet di live tadi. Nah jadi di sini ada beberapa toilet yang udah gua buat. Nah airnya bisa nyala ya kan? Oke, mantap ya. Lanjut lagi yuk. Kayaknya cukup sampai sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga udah dukung Ryan Gusna. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye guys. Thank you yang udah nonton ya.